Halo, jumpa lagi saya Benjamin Andrea di Toko Elemen Mas Indah di Kupang NTT. Kali ini saya di Solo juga. Saya mau bagikan video part kedua lagi tentang NHK R1 Giga yang bukan fluorescent, jadi warnanya tidak fluorescent. Jadi barang seperti apa, dan kemudian saya mau jelasin. Saya lagi posisi di ruang rapat di Solo. Dan ini ada pertemuan sama teman-teman agen satu Indonesia, dan juga saya juga ucapkan terima kasih banyak buat Trijaya, juga buat Ko Iwan sama Ko Johannes yang udah dengan berjuang susah payah mengundang kami semua satu Indonesia seluruh Nusantara seantero datang ke tempat ini, dan kami bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman dan bisa saling silaturahmi satu dengan yang lain, sehingga bagi kita di tempat ini kita adalah family, kita adalah keluarga. Ya, terima kasih buat bos kita juga yang sudah menggunakan uang begitu banyak, menyiapkan tempat, menyiapkan istirahat yang luar biasa, hotel yang bagus buat kita semua. Oke, barang R1 yang Giga yang not fluorescent like this. Check it out. Oke, jumpa lagi saya Benjamin Tandia di Toko Elemen Gunung Mas Indah, Kupang NTT. Kali ini video saya kedua membahas tentang R1 Giga. Dan tadi udah fluorescent yang part 1, sekarang part 2 R1 yang solid tapi yang motif. Oke, warna seperti apa? Kita lihat. Ini yang warna red black silver. Red black silver. Jadi ini elem-elem yang R1 udah dibuat untuk penjemputan R6, karena banyak orang bertanya, kan kapan R6 dibuat double visor? Lalu kemudian pertanyaan itu akan dijawab oleh pabrik NHK. Sekarang udah muncul R1 yang terbaru, dan sekarang udah versi motif yang kedua dari motif sebelumnya yang dog-dog. Dan ini keren sekali. Saya suka warnanya, asik ya. Ini warna-warna motor udah masuk ya, motor Honda Yamaha Suzuki yang berwarna merah metalik. Ini keren. Saya dekatin lagi. Wow, keren. Ini kalau yang punya motor merah hitam, Anda punya harus punya helm ini. Keren. Oke, ini yang merah hitam. Next yang silver. Oh, silver. Ini silver. Ini keren sekali. Saya suka warna kalemnya ini juga, asik ya. Warna juga futuristik. Wah, elegan. Dan juga saya suka garis-garis ini. Mengingatkan saya sama tankinya Valentino Rossi yang ada garis-garis ya, pas motornya masih Fiat warna biru. Keren. Saya jadi ingat ya, benar. Garisnya kental sekali ini. Ini garis ini keren. Saya suka garis-garisnya. Oke, yang next warna biru, biru metalik. Wah, ini keren. Ini banyak teman-teman yang motor Suzuki ya, kemarin yang 150cc, mereka lihat ini helm, sempat langsung komen, langsung beli ya, karena ini keren sekali, keren dan keren. Nah, R1 ini punya keunggulan satu, ibarat barang-barang baru otomatis sudah disempurnakan. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya R6, ingin upgrade lagi ke R1, saya recommended sekali. Karena barang-barang ini rasanya udah lebih enak dibanding R6, ya bukan saya jadi R6, enggak. Cuma R6 itu orang yang suka double, yang tidak suka double visor bisa ambil R6. Cuma R6 memang lebih ramping. Cuma ini betul-betul dibuat semua berbeda dari R6. Cuma dia bikin lebih enak. Ya saya gimana ya? NHK itu buat barang itu taste-nya tuh beda-beda setiap tipe. Taste, rasa. Rasa itu berbeda. Jadi dia tidak monoton batoknya, dia buat sesuatu yang beda. Saya suka sekali NHK. Jadi setiap barang, setiap tipe yang ada semua tempat ini taste-nya beda-beda. Jadi saya bilang NHK yang desain di barang kayak Master Chief, dia buat rasanya beda. Walaupun rumah makannya tetap nama rumah makan NHK, makanannya rasanya enak-enak dan unik-unik. Dan setiap barang yang dia buat pasti punya nilai plusnya tersendiri. Jadi keren sekali. Nah, ini keren. Oke, saya cuma bahas tiga-tiga warna yang fluorescent udah di part 2. Ya bagi teman-teman yang pingin langsung ke tempat toko jual helm NHK, tanya R1 Giga yang motif yang terbaru ini. Oke, jangan lupa di subscribe channel saya dan tolong di like. God bless you, bye. Oke, tadi sekilas cerita tentang R1 yang non fluorescent. Nah, barangnya gimana? Keren-keren kan? Dan kali ini saya mau cerita lagi, R1 itu produk yang bagus. Waktu pakai di kepala nyaman sekali. Jadi seperti biasa, NHK helm yang the best product. Jadi kita usahakan menjual barang pakai hati, dan kemudian saya mau bilang lagi, semua part suku cadang ready. Jadi kalau teman-teman yang di luar daerah walaupun susah, WhatsApp saja, saya usah kirim part-part kecil tuh via JNE masih bisa.
Tiki masih bisa. Saya usahakan bantu. Kalau di tempat Anda, kalau tempat ada yang susah, silakan hubungi saya, bisa saya akan bantu. Pokoknya kalau yang MNAK, saya usahakan bantu. Ada sakit, ada obat, ya. Jangan beli barang yang mahal-mahal, rusak langsung ke tong sampah. Kemudian info tahun 2018 ini ada kejutan besar yang MNAK mau kasih. Seperti apa itu? Tunggu di bulan Maret. Dan tetap ikuti video saya. Tolong di subscribe, jangan lupa di like dan tekan tombol lonceng. Oke, itu saja biar tandaan dari Toko Gunung Mas Indah, Kupang, dan posisi lagi di Solo. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.